Assalamualaikum sahabat Arsi Islami. Saudaraku, kali ini sebuah hidayah datang pada seorang Kaiji Kadiwada dari negara Jepang. Jepang atau negeri bunga sakura merupakan negara sekuler di mana urusan religius atau agama merupakan urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Akan tetapi, di sana ada dua agama yang resmi, yaitu Shinto dan Buddha. Sebagian masyarakat di Jepang tidak mempercayai Tuhan dan agama atau ateis. Dan kehidupan mereka dihabiskan hanya untuk urusan dunia. Agama bukanlah hal penting bagi mereka. Sungguh beruntung bagi saudara kita, Kaiji Kadiwada, karena telah mendapatkan hidayah pada saat pertukaran program studi di Brunei Darussalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu. Saudaraku, sampai di sini ulasan videonya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di ulasan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.